Mike Quickie. Grup musik bergenre electronic dance music ini mulai dikenal sejak mereka merilis album Big Bad Feels Good. Sempat beranggotakan 3 orang, kini mereka mantap untuk memproduksi karya hanya dengan 2 orang personil saja. Dan masih dari dunia musik, Rocket Rockers. Band asal Bandung ini mengusung genre pop punk dan mulai berkarya sejak tahun 1998. Selama perjalanannya, mereka berhasil mencetak beberapa hits. Dan kini, bersama Midnight Quickie, Rocket Rockers mencoba merepackage hits mereka, ingin hilang ingatan. Welcome back to Kiyomeko. Ya, seperti yang tadi kita udah lihat di video barusan ya. Kalau ada kolaborasi seru nih dari Midnight Quickie dan juga Rocket Rockers. Mereka mempunyai genre yang berbeda tapi akhirnya berkolaborasi. Penasaran seperti apa? Midnight Quickie dan Rocket Rockers. Oke, terima kasih. Hanya itu aja. Kita cuma undang. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini akhirnya bisa berkolaborasi itu seperti apa mulanya? Karena satu EDM kan ya? Iya. Satu lagi rock. Jadinya EDM rock gitu. Rock. Sebenarnya EDM-nya juga enggak yang gimana ya? EDM ya banyak sih sebenarnya, kayak karena rock dan EDM sebenarnya banyak kan. Kalau EDM rock maksudnya kayak Skrillex sama featuring siapa juga itu bisa dibilang EDM rock gitu kan. EDM-nya lebih EDM pop, rock, apa rocknya juga nggak yang terlalu rock banget ya, Rocket Rockers masih. Ini lagu paling pelan Rocket Rockers. Iya. Dan emang kita kalau nyari, biasanya kalau nyari kolaborasi itu emang yang lintas genre. Kita genre dan lintas usia ya mungkin. Contohnya seperti yang lintas generasi atau selintas genrenya apa aja? Iya sih. Yang jauh lebih tua dari kita. Emang iya ya? Ya, wow. Bisa nggak sih, maksudnya yang sebelumnya rock terus ketemu dengan EDM? Mungkin gak susah mereka ya? Oh, susah gampang. Gampang-gampang, susah-susah gampang. Dan kalian juga pernah saling ini ya, nge-cover ya? Iya, katanya pernah cover masing-masing. Sosok lain. Dulu Rocket Rockers pernah apa? Jadi kita awalnya itu kita di satu event, kita manggung bareng dan kita cover lagunya Nita Jeriki yang Bebas Lepas. Kami juga nyanyi di situ. Terus kita kepikiran buat apa? Dan Nita Jeriki juga cover lagunya Dianya Rocket Rockers. Oh, iya. Kami kita kodong untuk bawain Dianya. Oke, jadi itu tanpa janjian tuh unyu. Dan kemarin tanggal 6 Februari mereka habis 8 Februari ngerilis single ya. 8 Februari ya? Iya. Dengan rilis singlenya? Iya. Selanjutnya ini apa proyeknya berikutnya? Jadi sebenarnya ini itu untuk single pertama untuk album kompilasi Rocket Rockers ini tuh. Jadi kita ini bakal insya Allah bakal merilis album kompilasi yang isinya ada 17 musisi yang cover 17 lagu Rocket Rockers. Oh, bocorannya siapa aja tuh selain? Ada Midnight Quickie, ada Superglad. Wah, keren banget. Fiersa Besari. Oke, Midnight Quickie dan Rocket Rockers, sukses terus. Terima kasih. Dan abis ini juga mereka langsung bawain Ingin Hilang Ingatan ya, bener ya? Iya, gak boleh pulang, kita todong dulu untuk perform. Boleh siap-siap? Silahkan. Terima kasih. Menghilanglah dari kehidupanku, enyahlah dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu kian menyiksa ku, biarkan di sini ku menyendiri. Thank you.
terlintas keinginan untuk dapat hilang ingatan semua. Tak lupakan aku berlari sekencang kencangnya. Let's see.